Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita berada di stasiun kereta api yang ada di Semarang, tepatnya di Poncol. Kali ini kita mau memberikan tips bagaimana cara mendaftar potongan tiket kereta api ya. Kita bisa langsung ke customer service ya. Calon pelanggan yang hendak memanfaatkan tarif reduksi harus melakukan registrasi di customer service. Ini kita masuk ke customer service-nya. Hanya menyiapkan KTP-nya ya. Jadi saat mendaftar di customer service hanya sekitar 5 menit sudah selesai. Dan reduksi atau potongan harga 20% ini berlaku seumur hidup ya. PT KAI telah menetapkan hak reduksi atau potongan harga tiket jarak jauh bagi sejumlah kelompok pelanggan termasuk pelanggan yang usianya 60 tahun ke atas, khususnya bagi lansia. KAI memberikan diskon sebesar 20%. Potongan diberikan untuk semua kelas, tidak termasuk yang luxury. Reduksi diberikan pada penumpang berusia 60 tahun ke atas, anggota Legion Veteran, kemudian anggota TNI atau Polri yang aktif. Kita juga bisa membeli online lewat KAI Akses ya. Kemudian kita juga diberi lembaran untuk langkah reservasi reduksi di KAI Akses. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat ya, cara mendapatkan diskon 20% untuk tiket kereta api.